Mulai sesi WB kita slot 34. Kita rekap dulu sebentar. Last session kita ada dua tempat yang lagi hectic mau battle. Yang pertama adalah di tempatnya si Xavier bersama dengan battle melawan kroco-kroco geng yang tidak jelas asal dari mana. Yang kedua adalah berlima Ken, Johnny, Airi, Snitch, dan Emily turun ke B2 untuk mengkonfront si Eri yang sedang kesurupan. Sekarang kita ngeliat dari timnya dulu. Kita akan ke battle-nya Xavier dulu-duluan. Halo. Ya, halo. Bentar ya. Kita pindah map.
Tapi ya. Oke. Itunya sudah ready untuk battle. Jadi kita rollkan inisiatif buat kamu. Si Xavier sempat dapat long rest enggak? Xavier sempat dapat long rest. Anggap dapat long rest. Ya. Oke. Gila, Xavier duluan. Kemarin yang bilang gak nyerang tuh yang bersayap itu ya, yang lagi diem. Ya, dia lagi duduk di bebatuan. Yang ini dia lagi duduk di bebatuan, jadi dia cuman ngeliatin aja dari atas. Oke. Okay. Nah, jadi kalian bilang kalian kenal Kain, tapi kalian tetap mau menyerangku. Fine. Kalau gitu aku bakal coba cari Kain sendiri nanti. Makasih Xavier. Metadius, it's been a while, but are you ready? Metadius mengangguk. Jadi dia udah kayak melayang sedikit gitu dari tanah dan bersiap untuk melawan. Oke. Aduh, movement speednya 30-30. Xavier bakal mundur ke belakang pohon itu. Oke. Kita dulu. Oke, kita di depan. Terus dia bakal tiba-tiba ngelihat si Metadus ini, dia kayak apa ya, kedua tangannya gitu, dia kayak mau merangkul diri sendiri gitu, terus dilepasin, terus dia keluar sayap di belakang dia. Oke. Okay. Oke, okay, bisa terbang. Ya. Radiant damage. Okay. Iya. Oke. Okay. So. Itu apa action? Itu action buat summonnya. Ya. Yeah. Terus dia bakal cast sanctuary ke Xavier. Okay. Itu bonus. Ya. Jadi okay, kalau dia mau nyerang Xavier, dia mesti roll dulu. Iya. Oke. Okay. Next turn-nya si Beast Boy ini, dia kalau ngelihat dari gambarnya atau dari art, dia itu punya apa ya, punya tangan dua macam. Yang satu adalah tangan yang kayak robotik, satunya lagi tangannya kayak monster. Jadi dia punya dua macam tangan lah istilahnya. Oke. Okay. Jadi dia akan pakai sebenarnya sama aja, cuman dia akan pakai tangannya yang monster untuk mencakar si Metadius. Dia maju, dia mau nyerang si Metadius. Jadi Metadius akan roll menghindar. Aduh, oh my god. Aduh. Dari dulu gak berubah nih. Ini roll pertamanya begini coba. Aduh.
dua kali. Oh, berapa tuh? 17 tambah 7. Bentar, gua configure dulu. The moment itu dia ngelihat kayak ada apa ya, invisible shield. Hmm? Rebuke the violence. Apa tuh? Reflect damage. Dia wisdom save dulu. Kalau save dia setengah damage, kalau fail dia ambil full damage yang sama. Oh shit. Setengah damage berarti. Tapi kamu tetap kena damage ya? Aku tetap kena. Oke, berarti aku kena half ya. Radiant. Wah. Oke. Tutornya dia. Terus ntar, jadi yang gua reset. Ini dia kena. Terus enter dia. Si robot jalan dulu maju ke depannya. Robotnya bilang, kamu handle avatarnya, aku akan handle orangnya. Dia maju 30 feet. Kayaknya gak nyampe 30. Dia nyampe di depan kamu, terus kayak, boy, menyerahlah. Aku tidak akan suka endingnya. Ya, enter dulu untuk sementara. Tapi okay. Ya, giliranmu. Alright. Kalau gitu sekarang si Metadius, dia bakal nge-cast Fog Cloud. Okay, nice. Di situ. Wow. Dia jatuhnya thick kan, heavily obscured. Dia kayak blinded jadinya. Kalau dalam situ kayak blinded. Gak kelihatan. Ya. Tiba-tiba Fox-nya di situ kayak what? Wah, ternyata kau punya trik juga. Oke. Okay. Aduh. Banyak preparation-nya nih dia. Aduh. Lo kalau lo hover token-nya masih muncul kan? Masih bisa kelihatan. Iya, masih bisa. Aduh. Tadi aku lagi mau ngecek lupa channel Divinity-nya ada berapa biji ya? Ini cuma satu deh. Oke, okay, never mind. Itu action dia. Terus, ya dia belum bisa ngapa-ngapain untuk turn ini. Ngomong satu dulu. Apa kan? Gak ada yang lihat. Oke, okay, kalau gitu question DM. Ya. Yeah. Si Metadius, dia itu ada blind fighting. Oke. Lalu? Dari yang kelihatan dia, Xavier bisa lihat juga nggak? Xavier bisa move juga nggak? Yang punya blind fighting-nya Metadius. Kamu connect ke Metadius, tapi blind fighting itu bukan berarti kamu bisa ngelihat jarak si jauh ya. Dalam 10 feet artinya ya kamu still meraba jalannya gitu. Oke, intinya adalah kalau misalnya kamu dan Metadius ikutan jalan artinya 15 feet kalian berdua bisa jalan begitu, lama kalian blind. Tapi kalau Xavier-nya 30 feet jalan ya artinya kayak keluar gitu, kamu gak pakai
blind side. Oh, enggak, dia cuma mau jalan dalam 10 feet, masih dalam blind fighting range-nya Mad Radius. Oke. Itu mau geser lagi. Dalam 3 lama dia. Oke. Pindah ke situ doang sih. Udah? End of turn. This boy, dia akan ini buat rekaman agak besar. Oh iya, biar kelihatan. Okay. This boy, karena dia tidak melihat, dia akan menggunakan kin smile-nya dia untuk ngeroll perception. Apanya dia? Kin smell. Oh. Dia mencoba untuk mengendus. Tadus ada baunya enggak? Tadus punya bau enggak? Bau badan. Bau badan. Aduh, jelek. Oke. Okay. Jadi dia masih enggak tahu di mana. Dia mencoba untuk mencakar dengan disadvantage. Silakan Metadius. Rollkan dengan biasa. Dan biasa. Gua kira 2. Ih, natural one gua. Oke. You better run. Leave me alone. You can go back to Kane. Or find whoever that Mara or Faron is. I don't run from fight. Where are you? You smell nothing. Terus kamu dengar bunyi de robot melakukan pukul dekat situ. Melakukan apa? Melakukan slam di dekat situ. If it's hit, ke siapa tuh? Dia nanya ke kamu, Safia, ditanyain, apakah kamu kena? Apakah kamu sudah mati? Enggak. Ah, I see. Kena. 15? Enggak. Soalnya dia enggak nyerang di dekat kamu. Oh, oke. Okay. Dia cuma asal mukul aja, terus dia nanya, kamu kena atau enggak? Excuse. Oke. Okay. Jangan dikurangin. Sakit itu. Alexian bakal apa, dia bisa ngapain ya? Dia akan roll perception juga deh. Dalam ke natural one. Oke. Okay. Jelek banget rollnya. Oke, udah. Giliranmu. Another question di him. Ya. Serangan cakarnya si Metadius bisa pakai booming blade juga kan? Bisa. Jadi dia serang biasa terus pakai booming blade gitu. Coba attack roll pakai apa dia? Booming blade attack biasa. Pakai force strike. Oke. Balima hit. Dia kena
segitu. 12 lagi, terus boomingnya kalau dia geser kan baru kena. Iya, kalau dia geser dia kena 1d8. Nanti ngeroll 1d8-nya belakangan aja. Oke. Terus dia kena damage juga. Dari dia Radiant Soul. Oh. Ya kalau dia Radiant kena attack ya. Equal to Radiant Soul-nya mana? Aku nggak bisa klik infonya, udah dipakai tadi. Oh, Radiant Soul. Di kalimat terakhir. Equal to? Sorry, apa? Equal to your level. Iya, 6 berarti. Itu Radiant 6. Oke. Wah! Terus karena dia booming, jadi kan ada suaranya tuh. Iya. So, tapi everybody can hear. Gak bisa pinpoint, gak tuh booming kan berarti keras banget. Se-area kena. Area kena, enggak dong. Dia kan cuma suara doang booming itu kan. Maksudku, suaranya apa dia bisa pinpoint atau seluruh? Nggak bisa. Pinpoint. Oh, dia bukan yang ini, bukan yang tak booming blade itu. Kan yang, ya benar kan ada suaranya kan thunder damage kan, ya. Udah selesai actionnya, move atau enggak? Itu masih, oh iya itu actionnya dia, bonusnya nggak ada sih, dia bisa nyerang pakai tangan satunya lagi nggak sih? Kamu belum dapat extra attack kan? Belum, offhand attack itu nggak bisa ya pakai tangan kiri gitu? Offhand attack nggak bisa. Oke. Udah. Dah. Ya. Dia still dia akan mencoba untuk menyerang. Tapi karena dia sudah tahu posisimu, karena dia nyerang, karena kamu nyerang dia dan kamu enggak pindah, jadi dia enggak punya disadvantage dalam menyerang. Karena dia kayak dia tahu kamu di sini. Plus roll. Athletics. Gua punya feeling jelek sama Metadius. Waduh, oke. Okay. Yes! Mati kau! Ya, kebakar. Wah, kamu prepare Hellish Rebuke. Kebakar 11, Dex 16, save. Gede banget ini. Bentar. Bentar ya, aku mau ngecek. Aku cuma pengen ngecek apakah dia advantage. Okay.
blast fire, free damage, dan ya terbakar. Apa warna apinya? Colorless bisa. Black. Dimiripin sama fognya deh, abu-abu atau apa gitu. Gak bisa. Gua aja biru atau merah. Putih loh gitu. Nah, tambah jelek. Dah, api aja, merah aja deh. Oke. 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 Enter dia. Terus di ini ya, dia akan maju. Robotnya dia akan maju karena Peter lo kayak wah. Dia akan teriak kayak, "Hey, Wings Boy. Kamu kan punya sayap. Bisa menghilangkan asap-asap ini enggak?" Terus si orang yang lagi duduk itu kayak, "Gak ikut campur, kalian aja." Javier, aku minta kamu perception ball. Sorry, siapa? Javier atau Metadius? Javier. Apa? Roll perception. Aduh, disadvantage. Disadvantage. Karena fog. Aduh, oh 15. Tapi 15 bagus. Xavier, kamu sembunyi di dalam gelapan kan? Habis itu kamu dengar bunyi. Pada saat si robot ini mau jalan, kamu dengar bunyi. Buatnya terdiam. Seseorang menyerangku. Beast Boy, kau tidak menyerangku kan? Terus kayak Beast Boy lagi kebakaran kayak wah, tidak mungkin. Tuh. Terus siapa di situ? Terus kamu kayak mendengar mereka bertarung sendiri. Oke. Okay. Oke. Okay. Gak nyerang kamu lagi. Your next turn. Metadus enggak lihat. Lufit dari situ Metadus enggak lihat. Sorry, bentar. Kesalahan misplay. Gua misplay. Metadus roll conserve buat fog cloud tank karena itu concentration. Oh iya betul. Apa? Gagal. Bangke. Oh. Sukses. Oke, masih safe. Your turn. Kalau lagi nggak bisa lagi ini mereka bisa opportunity attack juga atau nggak ya? Disadvantage. Jadi serangannya itu juga disadvantage tapi 15 kan? Cuman roll menghindarmu aja yang black. Iya. Kalau gitu dia bakal. Apa sih? Aduh galau. DM. Ya. Kalau si Metadius ngangkat Xavier digendong. Oh bisa terbang loh. Iya. Aduh, mana sih? Ini kena juga Xavier atau enggak? Ya, Tom. Kalau kamu terbang dulu 30 feet. Hah, 30 feet? Ya, kan kamu bisa angkat Xavier nih. Iya. Metadus tingginya enggak nyampe 10 feet kan? Ya, bisa nyampe sih.
karena dia dua kali lipat gede manusianya. Kalau manusia normalnya 6 feet-an ya dia bisa sampai 12 feet gitu. Cuman kalau diangkat berarti dia mesti literally di atasnya Xavier gitu. Cuman okay. Kamu kan punya tadi bisa terbang kan? Iya. Mending terbang. Ya udah kalau gitu dia angkat Xavier, dia terbang. Ya, angkat Xavier kamu terbang. Iya. Yep. Terbangnya pakai bonus action ini. Jadi enggak provoke opportunity attack. Oke, ya. Terus dia nunjuk ke bawah terus pakai shatter ke bawah itu. Bisa, karena kan dia 10 radius kan. Jadi area ya. Ke atasnya juga enggak kena kalau kamu terbang dia. Oke. Okay. Ya. Aku cast jadinya. Oke, kamu cast. Better. On save 16. Kalau creature-nya ada stone, crystal, metal, disadvantage. Oh, disadvantage. Enggak sih itu di bawah. A creature made of inorganic material. Huh? Ada yang inorganic enggak itu? Robotnya inorganic kalo... sih. Oke. Okay. Robotnya yang organik, oke, okay, gue roll lagi ya. Oke. Okay. Nanti roll sekali, cepetan jelek. Oke. Okay. Robotnya disadvantage, dua-duanya fail sih. Oh, ada, oke. Okay. Jadi dia kena. Dia kena 16, standard. Non-magical object juga kena damage kan, yang dipakai atau apa. Oke, okay, jadi end of turn. End of turn, kamu ceritanya si Metadus terbang ya? Yap. Oke, okay, Metadus terbang. End of turn. Pokoknya, dia mencoba untuk menyerang dengan, wah dia nggak tahu kemana. So, dia akan perception lagi karena disadvantage tapi dia punya advantage jadi dia normal 17. Dia tahu keadaanmu, dia akan mencoba untuk naik ke atas pohon dan loncat terus mencakar Metadus dari bawah. Teens tetap aja sama, dia akan punya disadvantage karena di dalam fog cloud. Oke, okay. Jadi Metadius silahkan roll. Gila, dua dong. Oke. Bener kan? Bener kok. 3 tambah 6 tambah 4. Yap. Damage-nya 22, Metadius hilang. Poklotnya juga menghilang. Oke, okay. Xavier, kamu terjun dari 30 feet turun ke bawah. Shhh. Di turn dia. Turn dia, ya, di turn dia. Kamu lagi menuju, wah, tiba-tiba tiba-tiba mau jatuh di bawah. Xavier, aku minta kamu quick roll perception. Gila, kamu lihat robot yang di sini udah kayak dalam keadaan karena dia bertarung melawan seseorang. Huh? Apa dia tahu itu siapa? Kamu roll history
Putri boleh. Aduh. Tapi ya. Kamu udah pokoknya mau jatuh aja kayak ketika enggak dafuk siapa tuh. Another person musuh lagi gitu. Orang tersebut ketika lagi berantem sama dia, ya keluarin pedangnya, dia nebas si robot itu dengan petir yang sama. Jadi ketika kamu udah ngecast, terus kamu ngeliat disitu robotnya tersetrum, dia pun juga pedangnya keluar petirnya dan yang ngetebas betul dari jumlah dua. Dia lagi panik jatuh, nggak tahu bisa ini nggak komen. Boleh teriak. Who are you? Another enemy? Polos. Emang. Area, roll damage aja dulu. Ya, gagal. Ya, gagal. Oke. Okay. Oke. Ketika dia nebas, terus kamu mau jatuh, ya kan? Si robotnya udah kegelepar. Terus si Beast Boy-nya tersetrum, sambil terbakar. Ya, movement-nya dia naik ke atas pohon dan dia loncat menangkap saksir. Who are you? Orang ini bilang, oh harusnya terima kasih ibu. Suaranya kecil banget dia. Kau harusnya berterima kasih nak, ibumu memintaku untuk mencari kamu. Ibuku. Ya. Oh, thanks. Kau mungkin masih belum sadar kan, gitu. Terus dia kayak turunin kamu. Terus sekarang giliranmu, Safir. Well, if there's one thing that I learned, I don't trust anybody anymore. Who are you? And if you say that you know my mom, who is she? And how do you know that I'm here? Dia bisa turun nggak? Kamu diturunin lah, dia nggak akan gendong kamu selamanya ya. Dengan detailitas banget ya. Cari dong. Dia kepikir. Oke. Okay. Who are you? Terus kau bisa tahu dia di sini kalau misalnya disuruh sama ibunya. Ibunya siapa? Terus dia bilang, aku sudah mencarimu sekitar berapa ya? Seminggu, dua minggu, cuman kata Rin, kamu sudah kembali. Terus ketika aku coba untuk pulang, ternyata ya terjadi huru-hara di mana kamu menghilang lagi. So terakhir aku mencoba untuk datang ke tempat kejadian dan ya keesokan harinya aku menemukan kau di sini. Terus kata si Beast Boy, urusan kau belum selesai. Gitu. Terus dia si Beast Boy yang mencoba untuk menyerang.
Tapi Safian bisa nembak gak? Safian bisa nembak gak? Boleh, kalau kamu mau. Iya, kalau dia menyerang dia mau tembak pistolnya. Dia mau menyerang si ini, si Swordman ini. Gak apa, Safian mau nembak. Oke, roll. Tembak kaki 14 hits. Apa tembak kakinya? Yes! Terus dia padahal udah nyiapin pedangnya kayak mau ditebas gitu. Terus kamu tembak. Terus kena kaki, terus dia jatuh kayak dia meraung kesakitan. Terus, si yang pakai sayap datang. Careful, uncle or sir. Terus, he's one of the friends. Dia bilang gini, aku harus membawamu lagi gitu. Tidak, pertarunganku belum selesai. Udah, ayo kita pulang. Terus dia kayak, maafkan teman-temanku ini ya, gitu. Mereka memang kurang ajar. Dia nanya ke si orang ini, are you just going to let them go? Ya, ya selama kau baik-baik saja. Kita sudahi saja dulu ya, kita sudahi dulu. Oke, terus dia berusaha untuk menggeser. Sebelum pergi, dicoba foto dulu dong sama si Safir. Boleh, kamu foto dulu. Itulah bertiga, robot, Beast Boy yang bersayap dan Koppa, dan orang ini juga. Berempat. Terus dia, mereka kayak berusaha untuk pergi gitu, kayak jauh gitu. Bye, jangan ingat kami ya, gitu. Berusaha untuk pergi dari visi ini. Wait. Kamu bilang aku sudah menghilang satu minggu. Bagaimana dengan satu minggu? Aku dengan bilang penyerangan demon. Aku bilang aku mencari kamu sudah selama satu minggu. Halo, diam. Halo. Oh, yeah. Tadi suaranya soft banget. Cuma kedengeran sudah mencari satu minggu. Terus ada ngomong lagi nggak? Gak ada. Oh, okay. Dia memang aku sudah mencari kamu satu minggu 7 hari. Dan ya ternyata di tempat terakhir yang katanya kejadiannya ada monster raksasa, aku hampir menangkapnya tapi dia sudah terbang. Jadi aku berusaha untuk keluar dari garden, namun keesokan harinya, ya aku mengikuti mereka bertiga untuk masuk ke sini. Mereka menyerang seekor kura-kura dan terus mereka sampai di tengah-tengah garden ini. Mereka menghancurkan, aku tidak tahu apa itu ya, kayak sebuah kukun or something, dan kamu berada di tengah-tengahnya. So, ya sebenarnya aku tidak ingin melukai mereka karena notabene-nya mereka yang menemukanmu duluan, cuman ya berkat mereka aku harusnya berterima kasih. Sayangnya mereka hostiles, jadi ya sudah. Terus gimana dengan penyerangan demon? Ini channel kah? Iya, ini masih channel. Penyerangan demon ini sudah aku bilang ini di garden. Demon masih ada. Jadi sebaiknya kita pulang dengan hati-hati. Well, I don't know who you are, but thanks for saving me just now. This is a goodbye then. I can go back by myself. Dan kayak, ah tidak, katanya. Aku harus memastikan kamu sampai pada ibumu. Yeah, and how do I know that you're not just another one of the bad guys? Ya kayak ngeluarin
I don't know, cuman sepertinya aku bisa dipercaya. Lagi pula, kau masih berutang karena kau mengambil Leontinku, bukan? Wait, huh? Terus dia ngeluarin cloak. Dia tutupin dirinya dia lagi. Wait, Oji-san, this is you? Leontinnya ada di siapa ya? Terakhir sempat diambil lagi atau enggak ya? Aku lupa, atau diambil dulu lho. Ayo di siapa, ayo. Harus cek dulu tuh. Terus dia cuma bilang, mari. Terus kamu diantar keluar garden. Alright. Satu hal diam. Waktu ngeliat si Kopa, si Xavier, tahu gak sih? Kalau itu anggotanya si Kin. Waktu balik dari tahu. Desa. Tahu, harusnya tahu. How about this turtle? I think he's one of Kane's friend, if I'm not mistaken. Dia terluka parah, Xavier. Cuman aku pun juga gak punya. Apa kau ingin menyelamatkannya? Kayaknya kita gak bisa bawa juga. Gini deh, si Xavier bakal ngirim current location ke HP-nya Kane. Your friend okay. Is here, kirim foto gitu. Si Kopa lagi gitu. Oke, ya udah. Udah. Kamu kirim foto di situ. Sama location. Oke. Okay. Terus. Kamu sama ya, dia sambil jalan. Terus jalan, ngapain? Dia coba mau nanya, where did you go? Then I think ever since the attack, di sana dia mulai panik. Dia ngeliat, dia tahu nggak ya si Stitch sama si Xavier sempat ke tempatnya dia? Tempat siapa? Tempat si Oji-san. Kan kita ke tempatnya Oji-san, terus nggak ada kan si Oji-sannya? Betul ya. We were trying to find you, but we cannot find you. I'm on hiding, so you may not find me anywhere, actually. Okay. Terus banyak-banyak dia kayak mau nanya banyak gitu ke dia. So what's your relationship with my mom? Why are you so helpful to her? Ya kayak the relationship is so complicated. Yeah. I think I have been make a big mistake. I left her before, and I just know that the Danis apa? Siapa? Bruno itu nama aslinya siapa? Zerzo. Zerzo ya. Yeah. So that Zerzo is now gone and he only has you. So yeah, you will be considered as what I said. Wait, before we go back, we need to find Zerzo's body. I think he was missing during the attack. You know, the last time where the Zerzo body is? In the underground lab, and in our apartment. In my mom's and my apartment. You... Raken lab di situ kan? Yeah. Do you really think that it's safe for you? I don't think your mom would
happy to see you rummaging her lab. Only to find, yeah, quote and quote, your brothers. It's my brother's body. And siapa kemarin ada yang bilang kalau ada badannya masih bisa diselamatin ya? Promi atau salah satu saintis? Atau gak ada yang bilang? Well, at least if he cannot be saved, we need to do a proper burial for him. Roll persuasion. For, yeah, terus dia ngomong lagi, and for God's sake, if I find anyone who sent him in this mission or who killed him, I swear on my life that I will take the revenge. Roll persuasion. 11. Bakal nembus sih kecuali gue natural one. Oke lah, oke lah. Oke, oke, oke. Dia kayak mengelus-ngelus kepala Safiar gitu kayak. Let's find your brother then. Maybe he's alive in this demon infestation. Terus dia kayak ngasih fist bump gitu. Dia agak ragu-ragu tapi nggak sampai bisa okay, but should we take some supplies first or we straight away go to the lab? Let's straight to the lab. Okay. Kamu turun di situ kan ada turunan, terus kamu turun pelan-pelan, terus kamu ikutin dari belakang. Itu belum datang. Macet ya. Hey Oji-san. Since you are so strong, can you teach me how to become strong? Teach me how to fight? I don't teach child to fight. I'm not a child anymore. Maybe when you are grow enough, yeah, more fit than this. I will teach you some. Oh, and that's a promise then. Okay, that's a promise then. Terus dia kayak gini. Okay, let's see your potential first. Terus dia kayak. Why are you looking at me like that? Ada gitu kayak. Terus dia kayak pada kamu kayak. Punch me. Why? Rolkan brutal emang kamu mau gitu. Dia kayak ngasih telapak tangannya gitu kayak. Okay, pakai apa nih? Roll apa? Roll brutes kan aja. Normal? Kamu bisa ancang-ancang dulu. Natural. Oh, what the fuck? Gila banget. Kuat-kuatnya nih. Stage kuat-kuatnya. Terus si Swordman si Oji sana kayak nice, you have potential. Yeah. You are really Rin's son. Yeah. Well, that pussy then, can you teach me now? Later lah. I seen your potential, but maybe you will be a great fighter. Fine. Dia ngeliatin aja, ngikutin dari belakang. Oke, kamu ngikutin dari belakang sampai keluar garden. Well, I hope, ya, dia ngomong lagi sambil lanjut gitu. When I'm stronger,
I can protect those that I love. My family, my friend. Dia diem aja sih. Dia diem aja dulu. Dia coba nyerocos di belakang ngomong sendiri gitu. Oke. Okay. Wait, what? Kita akan pindah ke tim sebelah ya. Oke. Oke, okay. Hairi, Ken, Joni, Snit, sama Vera. Vera, ketika kamu lari, kamu ngelihat si Eri udah mulai kayak kan dia ditembak-tembakin. Terus kamu ngelihat dia memakai bajunya agak panjang untuk melindungi dirinya dia dari tembakan tersebut, dan semua orang-orang yang menembak dia itu kayak ya disihir dalam tanda kutip, satu sama lain saling berantem. Jadi sisa tentaranya berkurang. Athena yang melihat itu langsung ngelihat di situ civilians-nya cuma ada kamu, dan dia mundur ke posisi kamu terakhir, dan dia kayak bikinin shield untuk melindungi dirimu. Kamu ngeliat tiga dari tentara yang ada berubah jadi semacam kayak zombie gitu dan menyerang temannya yang lain, dan mereka lagi membabi buta memakan teman-temannya. Vera, sebelum semua party teman-temanmu datang, apa yang mau kamu lakukan? Kabur ke ruang sebelah. Kamu literally kabur? Iya, karena si Vera sendiri juga gak percaya sama si Athena, walaupun dia, si Athena ngelindungin dia. Oke, okay, berarti kamu menghilang ya ketika si Athena bilang, jangan lari! Gitu, terus kamu lari juga ke situ. Okay. Actionnya gue dash. Actionnya kamu dash? Jadi kamu ngumpet di situ. Jadi kamu gak ngeliat apa yang terjadi. Si
Athena akan tetap melindungi pintu tempat kamu lari ke situ. Yang lain ya, Airi, Johnny, Kane, sama Snitch. Kalian sampai di B2. Apa yang kalian lihat sama. Jadi situasinya udah kacau balau, darah berceceran di mana-mana. Nah, yang pastinya kalian ngelihat Eri berubah. Airi masih takut gak? Enggak, di reset. Oke. Look at that, Ken wanted HP di foto, cekrek. Damn, this is good. Masukin lagi HP-nya. Juni, pacarmu berubah? Juninya gak ada ya? Dia lagi ambil makan. Udah balik belum ya? Kayaknya belum. Oke. Okay. Gua lihat situasi kita dulu. Apa? Any other details that I might miss? Kalau soalnya gua lagi agak-agak sakit ini, jadi gak kuat. Oke. Johnny. Ada. Any other details? Kamu ngelihat yang tadinya ada tentara, sekarang separuh dari mereka berubah jadi zombie. Dan Eri masih dalam keadaan diposes, tapi sekarang bajunya kayak agak robek-robek dan bajunya kayak berubah jadi literally kayak sayap gitu. Gua ngelihat Eri, like gua langsung ngadep ke Kane. Do you know how sometimes you wish that a certain person was a man? No, before that, jadi udah sekarang Airi bilang kamu mau cari anak di bawah umur. Not that, you moron. And besides, I'm not gonna do that. Kamu mau cari anak di bawah umur yang ternyata adalah sebuah monster. Oh, ayolah, kau lebih buruk daripada Xavier. If anything, she's my child or sister or something, whatever. Not a spouse. She's your child? With who? Airi! Jelasin! I don't know. Di lain jadi punya anak, ini maksudnya gimana ini? Johnny, itu anak siapa? Kamu itu buruk lagi, kamu mau cari anakmu sendiri? Ampun, Johnny! Muka gue ke Airi sama Kane datar banget. Really? Really? I may be a bad boy, but I'm not a bad person, Quanto, okay? Okay, sebelum itu, mari kita akhiri. Jadi, kau menikah dengan monster semacam apa hingga anakku seperti itu? If that is true, I'm surprised the monster would want me to be her husband in the first place. Langsung gua ke Airi sama Kane like, if you can, please, don't kill her. Just knock her out or something. Well, that's a hard thing to do. Ngeliat ke dia, yeah. Terus ngeliat ke ini. You know, it's... Well, I promise I won't kill her if she doesn't kill me. That's my promise. So, let's see what I can do. Gua langsung ngantiin Kane, like, please, don't do that. How about, don't kill her. Yeah, I got it. Vera! Saya belum ngeluarin shot rifle ya. Di sini ada makanan, Vera. Where are you? Keluar. Gua gak bisa liat Vera kan. Vera gak ada di sini, Vera. Lagi di ruang sebelah. Oke, okay, track. Chicken. Ini monster yang ngeliat kakak kita atau enggak sih? Pada saat kali lagi ribut. Anggap aja under apa? In elevator talk lah anjir. Iya, yeah, lu mesti kalian masih di dalam. Aku gua ke Kane. Wait. What?
Aren't you knocked out? What? No, I remember you. I remember you were out cold when Princess drew your face on that stupid canvas. Oh yeah, kita udah kembali. Ngecek HP. Chicken. Right. So what? Alright, so you what? You alone come back or everyone came back? Oh, ada Prometheus. Aku awalnya ragu kalau misalnya Saphir kembali. Kurasa jika dia kembali, dia akan dalam keadaan sangat aneh. Kau tahu maksudku, badannya tidak bisa bergerak, hanya kepala saja. But it will be a very pretty funny condition of him. Did you just admit you just decapitated the ever living shit out of Saphir? No, we save his head. From I don't know what creature is it that what I don't know, but Prometheus might have some clues. Prometheus passed that head like a ball to me. Gua langsung kayak cracking the knuckle gitu kan. Alright, anyway, I guess the objective is already settled. Gua sambil itu maju dikit. Gua kasih dead glare ke Emily. Once all this is over, I want you to explain every single thing that you can explain before I start punching people again. Emily, kau tampaknya populer di kalangan cowok ya. Bahkan Jody memberikan love glare ya padamu. Guys, please. Letter ya. Di mana kalian lagi bercanda kayak gitu, liftnya kebuka, di depannya ada zombie yang lagi jalan kayak terus Emily ngeliat kayak gitu kayak Ken, awas! Emily mendorong Ken maju ke depan. Gue refleks, ini bisa gak? Refleks Jody aja. Jody! Awan paling kecil. Ayo kita. Gue berhasil ngerespon apa enggak tuh. Kalau misalnya berhasil gue respon, langsung gue bogem pakai palu aja. Mari kita Emily Robert. Boleh lah adu dengan putnya si Ken. Di Johnny, kamu mau ngapain? Kamu mau langsung nyerang monster ya? Okay. Kalau misalnya berhasil gua respon dalam timeline sekat itu, ya mau langsung gua pakai palu. Kalau enggak ya? Nggak nyampe Emily. Emily juga maju. Apa-apaan? Oke, okay, monsternya udah jalan nyerang. Jadi kalian masih di dalam lift. Jadi dia udah hostile, so kita roll inisiatif. Pain. Oh hi. Oh udah ya. Okay, as the story begins, Johnny, kamu duluan. I don't think it's safe to summon the big guy, and anyway, I'm just gonna bash him with a fucking hammer. Okay. Ingat ya, kalian masih di dalam lift ya. Okay. I'm not really in. Miss. And since I don't have any prepared spell because apa dengan technomancer segala macam, I'm still a brute guy myself. Yeah. I'm just gonna end turn. Okay. Yeah, you're next. Kain bakal ke Airi, jangan jauh-jauh dariku. Baiklah, habis itu si Ken bakal nge-aim Johnny, dah! Tembak. Ken,
again with his AK-47. Let's go. Go. Lol. Hit. Oh, it's a hit. Nice. 14 just hit. 18 damage. Okay. Okay. Kamu nembak terus semuanya jadi tahu kayak, hah? Terus kamu dengar ada suara-suara lagi kayak, war, pada datang ke sini. It. Holy shit, Kane! Can you do it from a safe angle? For God's sake! Tenet, dia ngumpet di balik lift aja dulu, di balik pintu. Yeah, okay. Emily, dia nggak mau ikut bertarung, dia lagi terluka, jadi dia standby di situ, dia jongkok di belakangnya Airi. Emily, Airi, lindungi aku. Nama aja jelek ya. Vera, kamu di ruangan sebelah. Uh-huh. Di situ kosong, nggak ada siapa-siapa. Oh, kamu mau ngapain, Vera? Dia mau cari tempat kayak semacam ventilasi gitu. Rolkan investigasi buat aku. Mana Vera? Aduh. Vera, roll kan buat aku konsep juga, Vera. Hai. What? Oke. Okay. Konsep. Oh, shit. Sadar-sadar gak sadar ya, ya. Kamu dari pagi itu belum juga melakukan ya namanya makan. Ya gitu. Kan pagi kan kamu langsung disummon ke comment center. Terus habis itu ada acara gambar-menggambar anak-anak gitu kan. Terus dua orang kolaps. Terus habis itu kalian ketemu sama Eri, turun ke bawah sama Kara. Kapan kamu pernah makan di restoran? Gak tepat. Yang pas jabat tangan? Oh, itu kemarin ya? Itu kemarin, tuh hari yang lalu. Iya, tapi hari ini sampai detik ini kamu belum makan, tapi kamu masih berasa kuat-kuat aja gitu. Since tapi pada saat kamu mencoba untuk mencari kayak aku bisa keluar dari mana ya gitu, semangatmu masih tinggi karena mungkin panik dan segala macam, tapi konsentrasimu mulai menurun untuk bisa mencari jalan keluar dari sini. Oh, dikasih sama air ya waktu itu, tapi sempat dimakan kah? Dimakan lah, apapun dimakan, makanan mah langsung dimakan. Tapi enggak yang dalam tanda kutip banyak. Iya. Yeah. Jadi ada lagi yang mau kamu lakuin? Kamu sih masih belum nyampe sih untuk iya. Seingat gue di ruangan sebelah ada robot kan? Ada. Dia bakal manjat robotnya biar nyari si lubang ventilasinya lebih gampang. Oke, okay, next turn ya. Yap. Oke. Okay. Berarti mungkin jalan ke arah robot dulu aja. Biar menjauh dari ya. Itu. Oke, okay. Airi, next. Menjawab Boy. Tenang, Emily. Kane, aku tidak ingin dilindungi terus. Aku juga punya senjata. Bantu aku untuk bagaimana cara menggunakannya? Dia nyoba keluarin, nyoba Airi ke sini.
Okay, di assist Kenny jadinya. Gak tahu. Lu belum pernah menembak sama sekali kan? Belum, belum. Gak pernah. Dia cuma ngeliatin orang. Oke, untuk narasi rollkan attack dengan senjatanya. Bentar. Tanpa chicken kaget. Jangan tembak. Sudah jadi tiba-tiba. Rollkan dengan disadvantage ya, boleh ya. Dexterity ya. Dia nggak proficient ya? Nggak masalah. Rollkan aja dengan disadvantage. Maju. Wow. Gak. Kayak wah. Jadi tembak depan apa belakang-belakang kayak drrrs. Wah, tolong. Ini apa? 5 eh 7. Oke. Lagi? Cuma sekali kan? Cuma sekali. Pas udah door, pas door si air kaget. Eh, apa itu? Udah. Oke. Okay. Dan giliran zombinya. Zombie yang di depan itu udah kayak udah tinggal dikit lagi lah gitu. Dia udah kayak lemas banget. Dipukul, ditembakin, wah, kayak bentar lagi ditebas dia mati. Tapi Johnny, kamu ngeliat di depan situ. Dia kayak apa ya, kayak inhale, tarik napas dalam-dalam, dan dia teriak persis ke depan pintu lift. Masing-masing dari kalian rollkan wisdom save yep, atau stun sampai zombie next turn. Nope. Wah, instant. Nope. Okay. Stun apa ya? Ya udahlah, nggak ada. Oke. Okay. Jenstan, Tan, Airi, Snitch, Beli Aman, Snitch, yang di depan, persis depan dia, Wah! Yang lainnya datang. Jika semuanya Airi kembali lagi di situ karena kamu yang bisa ngelihat. Airi, Johnny dikerubungin oleh 3 zombie dan dia mulai di cakar-cakar. Johnny-nya diem aja? Johnny-nya diem aja karena dia kena stun dia. Oh. Kalau kena stun, advantage kan? Stun. Advantage. Iya. Advantage atau langsung critical sih, gue lupa. Enggak, advantage aja. Punya advantage aja. Jadi kamu digigit dengan advantage. Sekali. Bam. Bam. Johnny yang kedua miss, yang pertama hit. Jadi Johnny kamu kena 4 damage. Well, that's neat. Gak ada yang tahu Athena ngapain, Eri juga kalian gak tahu karena kalian belum keluar dari situ.
Donnie kok masih stun, ya. Kane juga masih stun. Snitch ngelihat itu. Gimana lagi orang posisi jadi bottlenecking ini anjir. Iya. Dia akan akan dia punya senapan juga sih. Jadi ketika ngelihat si Johnny diem aja di situ, terus ngeluarin senapannya, taruh di sebelahnya Johnny, persis depan kepala dia, dan dia tembak monster di depan. Wah, hits. Mati. Emily masih stay di situ sebagai civilians. Vera. Jordan. Manjat. Ya, rollkan investigation dengan advantage karena kamu punya higher ground. Oke. Investigation advantage. Aduh. Kamu tahu Vera? Gitu. Kamu ngelihat, kamu udah naik, kamu ngelihat, tapi ternyata lubangnya masih sangat jauh. Ada lubang, tapi sangat tinggi. So, meskipun kamu manjat robot itu, you need still to climb. Kalau gitu Vera lihat sekitar, adakah pipa atau semacamnya yang buat bisa dipanjat? Banyak sekitar situ. Yang bisa nyampe ke lubang ventilasi? Movementnya aku minta kamu roll athletics aja buat manjat. Gara apa ini Danu? Efek lapar tau gak? Kamu berusaha untuk memanjat tapi aduh kayak something holds you down. Airi, your turn. Aku tahu ini Kane kan harusnya tadi ngapain gitu kan, tiba-tiba diem ya sebelah gue, depan gue. Kamu dengar bunyinya kayak si monster teriak wah, habis itu tembak sama si apa namanya? Snitch kan. Tapi setelah teriakan tersebut, si Ken sama si Johnny kayak gemeteran gitu, kayak dia terdiam di tempat gitu kayak. Oke. Okay. Hey Ken. Kenapa kau diam saja? Dia goyang-goyangin badannya si Ken. Enggak menjawab dia. Airi iseng kemeten dari belakang. Aduh. Gak ada efek ya? Kan kamu gak tahu. Facial expressionnya dia gimana? Cek boleh gak? Dia bakal bilang ke Emily, Emily, ambil senjata Kin, mungkin dia ketakutan, kau gantikan dia. Terus dia bakal summon Biako karena ngeliat si siapa ini, si Johnny digebukin. Si Johnny, oke. Okay. Yeah. Dia summon Biako ya di antara si Johnny sama itunya, sama zombie. Ya kok sama, tolong kami. Gak bisa dong, kagak yeah. Nyampe. Enggak, maksudnya kan Johnny di depan kan? Ya. Yeah. Biar mungkin kalau dia sama di depannya Johnny, jadi Johnny kalau misalnya emang ke pental ke belakang.
Okay. You know I have no plans to move, right? Kalau mau gue kelas. Sebenarnya dia nggak bisa move sih, tapi lu bisa di depan dia persis tuh masih engage sama musuhnya. Oke. Oke. Gak bisa menghalangi dia dari monsternya, nggak bisa. Karena satu dan lain hal monsternya udah kayak quote and quote sudah kayak meluk Johnny untuk gigitin Johnny gitu. Jadi lu nggak bisa kayak di tengah terus pinggir gitu, melerai gitu, nggak bisa. Oke. Okay. Gitu. Okay. Okay. Itu bukan space yang bisa lo tunjuk gitu. Oke. Okay. Udah habis. Oke. Okay. Habis? Yep. Giliran zombie berikutnya, dua zombie akan menggigit Johnny, masih menggigit Johnny dengan advantage. Natural 20. Cuma 6. Plus AC-nya Johnny 16 hit, jadi dua-duanya hits. Play damage 16. Play damage. Oke. Mereka selesai, Johnny dan Ken udah enggak stun lagi. Oke. Mereka masih gitu. Mereka selesai. Johnny, Saturn. Alright. Halo, halo Snitch. Halo, halo. Apa? Gua ngeliat situasi. I don't think it's a wise idea for me to summon the big guy. Nah, not at all. Karena kemungkinan gua bakal KO dan bakal berserk. That's not what I want. I'm just gonna hit one of these. Sebelah yang ini aja lah. Okay. Nope. Miss. Okay. Enter. Move. Sar. Mau nggak mau gue paksa. Cuma gue bakal ngeprok dari satu aja kayaknya. Okay, ngeprok dari satu aja. Miss. Nope. Ush. Kena armormu, tapi kamu shove lagi kayak menghindar kayak enter. Ayo enter di situ. Ken, sekarang pintu terbuka. Ken masih menikmati. Kenapa? Ken, giliranmu. Bukannya gua terdiam ya? Sampai zombie enter, jadi udah lepas tadi zombie ya udah lepas kan. Oke. Akhirnya masih meluk. Masih dong. Tadinya mau narik nggak bisa ya. Si Ken kayak terdiam, curuntak. Anubis. Oke. Okay. Anggil di sini. Abis itu? Sebentar. Sorry. Sebelum manggil Anubis, si Ken pingin flex dia. Dia bakal pakai Sunday Fist ya. Apa namanya? Sunday Fistan? Sunday Fist. Ya. Sunday Fistan. Dia catch his ke diri sendiri. Oke. Oke. Tapi kalau Delphine dulu sendiri, nanti bisa nyebar. Oke. Okay. Gases ke diri sendiri, terus summon Anubis. Lepas kan, gue action, dah. Ya. Yeah. Bonus actionnya, dia bakal, si Anubis bakal... dia bakal ngomong ke si Ken, Ken, sekarang! Pas mereka terdistraksi, si Anubis bakal pakai ability-nya Hollow of the Pact sebentar. Buat Ken nembak as reaction. Oh bonus action nah. Ya soalnya. Iya. Yeah. Bonus action ini. Oke, okay, siapa yang lucu? Ken. Ken bomb. Yeah. Ken nembak. Oke. Okay. Ada dua di kiri sama di kanan. Dia nembak yang dekat Johnny dulu. Dekat Johnny dulu, oke. Okay.
Plus 1 hits 16 damage. Oke. Okay. Tidak apa-apa, Eri. Dan bukannya kau bilang kau ingin bertarung, kenapa kau di belakangku? Tadi kan kamu tiba-tiba diam, jadi aku membawa kamu masuk, dilepasin. Terima kasih. Chicken. Untuk, udah nggak jadi. Kalau mungkin yang depan baru bisa ngelihat kali. Ya udah, Snitz, your turn. Jadi ini ceritanya gimana nih? Saya melawan siapa? Terus ceritanya kalian kan turun ke B2, terus di depan ada zombie, terus mereka lagi bertarung. Kamu tadi melakukan tembakan sekali buat ngebunuh zombinya satu, dan sekarang giliran. Zombinya cuma ada satu atau di samping ini siapa ini yang besar-besar ini? Kalau dari posisimu ya kamu cuma bisa ngeliat ini, cuma ada satu. Cuman kalau dari posisinya Kane ada dua, satu di balik elevatornya sini. Kamu nggak lihat karena dia belum masuk. Oke, okay, baiklah. Dia mundur teratur, panggil Snitch. Teratur panggil Snitch, oke. Okay. Tolong! Itu action lo ya? Ya. Bonus actionnya? Action sudah habis, ya nggak ada bonus action yang bisa dipakai lagi sih anyway sih. Snitch di kecil misalnya. Nggak punya bonus action. Snitch kecil betul. Wait, kenapa aku tidak bisa menggerakkan Snitch kecil ya? Nggak bisa? Nggak bisa mengklik Snitch. Dia ini aja deh. Dia bukan disengage apa ya namanya ya. Defend aja lah dia. Di situ aja. Ya. Dia defending di situ aja. Hah? Tapi kalau dos action pakai action enggak bisa. Ya. Enggak usah, dia defend aja situ. Oke, dia diam aja di situ. Oke. Enten ya. Emily ngelihat kejadian awkward ini, dia langsung menarik si si siapa namanya, Airi, untuk tidak dekat-dekat Ken. Kamu jangan dekat-dekat dia, gitu. Dia itu berbahaya. Iya sih. Kamu tidak lihat senyumnya, huh? Mencurigakan. Itu gak kelihatan kan senyumnya? Gak kelihatan. Ken masih flexing madep depan, dia gak berani madep belakang. Cuman sih Emily doang yang bilang, sudah kamu jangan deket, ngapain sih? Oke. Itu action Emily. Oke. Vera! Lanjut manjat. Okay. Lanjut manjat, roll athletics lagi boleh Vera. Vera kan apa dulunya suka parkour, apakah bisa dapat advantage untuk manjat nyampe ke parkour? Beda sama manjat cuy, manjat butuh kekuatan. Tadi nyaris 20. Makin turun Vera makin lapar. Oh manjat. Aduh. Yap, Vera. Let's wait ya. Airi, your turn. Airi mau lihat keadaan Johnny gimana? Airi, kamu enggak kelihatan Johnny di mana? Kelihatan ya, ketutupan. Enggak kelihatan ya, ketutupan. Oke, okay. Yang kelihatan yang mana dong, zombie-nya? Yang kiri apa kanan? Dua-duanya, tapi mereka nggak literally di depan ya. Mereka kayak ada sebagian dikit itu ada di depan pintu, cuman nggak literally di depan pintu. Biar aku tahu nggak itu undead atau apa? Atau demon? Ya, kok tahu nggak?
roll nature deh. Nature. Dia tahu nggak nature dari monster ini apa? Oke. Okay. Yang dia tahu sih itu undead, jadi dia tahu. Oke, okay. Karena Biako tahu dia bakal pakai. Mana skill ya? Channel di channel divinity turn undead. Channel divinity turn undead. Oke. Okay. Rolan. Skill save-nya berapa? 14. Wah, langsung off the field. Wah, satu sukses. Gila. Oke. Okay. Satu yang di sebelah Johnny langsung spend is ya, yeah, try to run away. Oke. Okay. Boleh. Wait, what? Enggak kabur gitu lupa gua. It's turn kan? It's turn. Oke. Okay. Ya, yeah, jadi turn-nya dia. Yang safe yang mana? Yang sebelah gue ya? Enggak, yang safe yang sebelah kanan. Oke. Okay. Sebelah kiri kabur. Oke, bonus action? Bakal pakai santuari boleh nggak ya? Boleh. Dia santuari ke si Kane karena di depan jadi mid-seal. Karena Johnny-nya nggak kelihatan. Oke, okay, santuari si Kane. Kalau kan? Your intention is clear. Oke. Okay. Enter. Dah. Oke. Okay. Giliran zombinya. Zombinya yang sebelah kiri, dia akan lari sejauh-jauhnya dari yang nge-cast. Berarti dia akan lari turun ke bawah 30 feet. Karena dia move, jadi John kamu dapat opportunity attack. What the hell? What's with the dog hit. Shit attack rolls tonight? Tapi hit kok, jadi roll kan? Oh shit, hit? Oh udah gua keburu batal klik ini aja. Udah gua ini aja, gua roll ini lagi aja. Ignore roll yang baru, apa buat ini, attacknya, normal damage yeah. Eh, one another 7 dan gue mau menang lotre ini. Lotre, iya. Ya, dia udah lari jauh yang dia bisa. That was annoying. Oke, okay, zombie yang satunya lagi dikepung oleh dua monster. Dia bingung apa yang dia harus lakukan. So, cap cip cup aja. Satu kiri, dua kanan. Dua! Dia akan gigit yang belah kanan. Silakan Anubis. Dirolkan. Wajir Miss Anubis lengannya panjang gitu. Jadi ketika dia mau gigit gitu dipegang sama Anubis. Gak nyampe-nyampe. Oke, dia udah selesai.
lihat ada yang keluar. Doni, kamu melihat si Eri yang sudah berubah ini mulai kayak melihat ke kalian gitu. Terus kayak dia teriak dari jauh, "Doni, you're back." How is it with your father? Funnily enough, me and Dad managed to somewhat get along before I started to be thought of as fucking crazy. No thanks to you, whoever you are. Okay. Do you want to meet him too? No thanks. Again? No thanks. Okay. All I want is simple. Get the fuck off Eri's body. Now. Habis itu, roll kan intimidation boleh. Mana intimidation ini dia? Hampir natural 20. Ih, 777 bener John, lu menang lotre abis ini. Anjing, menang lotre goblok. Terus dia bilang, "What do you want?" Artinya kamu bilang gitu terus dia bilang, katanya si seseorang seseri dia bilang, "Make me." Dia nge-sliding gitu. Kayak Dracula terbang gitu, dia nge-sliding di bawah di jalan ke depan Anubis dan Biako. Dia akan ngelakuin 3 hal. Dia akan ngebite, jadi dia di balik sayapnya dia tuh muncul kayak ada apa ya? Kayak ada makhluk gitu bisa gigit. Jadi dia akan ngebite satu ke Biako, satu ke Anubis. Terus nanti dia akan ngeroll apa? Akan nge-cast apa istilahnya? Hipnotis yang kayak di tempat asli. Jadi dia korolkan menghindar sekali, Anubis korolkan menghindar sekali. Sorry, roll apa tadi? Menghindar, atletik kata akrobatik. Satu lap. Gila. What the hell? Terus berapa kali? Sekali aja. Ya kok kamu kena 14 damage. Boleh reaction? Reaction apa? Wrath of the Storm. Apa tuh? Mana? Damage-nya gak crit ya? Tapi message. Creature, you can see hits you with an attack. You can use reaction to cause creature make difference in elementals. Boleh? Anubis kena berapa damage? Jadi interception soalnya. Bentar ya, gua kena half-nya 2d8 lightning. Roll kan 2d8 lightning-nya dulu. Ya, half-nya cuma 2. Oke deh, kena 2. Ini tadi belum crit soalnya. Gimana nge-crit ya? Roll dari sekali lagi aja ya. 2d6. Dadunya aja kan, bukan plusnya kan? Ya, dadunya aja. Oke, bentar. Anubis kena... Apa yang nge-set aja? 13... Plus... 8. Roll
roll 1d10 Anubis. Oke, okay, healing. Oke. Okay. 8 ya? Kena 9. Wah, kamu di-push. Johnny. Hey, kamu ngelihat si naga-naganya ini gigitin Eri, dan Eri kayak merasa kesakitan. Tubuh-tubuhnya mulai terluka gitu. Dan dia kayak, "Ah, tolong!" Dan dia kayak dia terbang di udara sambil tergigit oleh the scan of possession-nya sendiri. Terus kamu nge-fling menuju ke dirinya. Apa yang mau kamu lakukan? Basically gue coba apa peluk Eri sambil kayak apa try to drag her down, quote unquote. Oke. Okay. That's my somewhat actionnya gitu. Sambil bilang, "Get your hands off my kid." Oke. Okay. Ketika kamu peluk, terakhir si monster ini karena dia tadi yang gigit si Eri kan, terus ketika kamu datang, kamu peluk Eri-nya, dia punya kesempatan untuk gigit kamu sekali. Do it, motherfucker. Wow, that's gonna hurt. Ya. Jadi, ceritanya begini. Ini 35 feet. Oh, ini fix. Eri. Eri di peluk Johnny. Possession-nya menghilang, tapi Johnny sempat terluka. Terus dia jatuh dari 35 feet ke bawah. Apply. Oke, ke sini. Di mana? Specify the position. Oh. Specify the position, di sini. Eh, tak. Posisi ya. Jatuhnya. Ini sedang mau jatuh. Jadi enggak nah, langsung. Kalau kalau trajektori jatuhnya di sini beda cerita. beda. Kamu dilempar, jadi kamu emang agak maju sedikit sih. Tidak langsung sampai sana. Oke. Okay. Terus pucur ajanya kayak berusaha untuk lari, jagain di bawah itu histernya. Johnny, kamu KO. Bentar. For the sake of mekanisme, rollkan dead save buat aku. Dead save. Oh, punya itu ya? Punya reaction. Nah kan tadi bilangnya roll dead save kan? Oh iya, tapi reaction-nya feather fall-nya udah aktif. Oke. Bisa enggak gua basically enggak apa try my best in my KO state buat enggak ngelep apa kayak enggak ngelepas Eri gitu. Bisa. Tapi bukannya kalau misalnya gitu mah harusnya langsung ini juga sih ya, apa? Dead save dead, apa? Dead fail 2 ya. Kalau misalnya itu dead save kan secara teknis. Kayak gitu dead save. Kamu masih melayang pas mau jatuh di feather fall. Terus kamu melayang turun ke bawah, masih meluk Eri turun. Dan ya, ya, levitate kejauhan malah kesini ya, nih. Levitate. enggak gitu lah. Ken, okay, kamu masih melayang, Ken. Ken, masih ada satu zombie di sini yang kelihatan, Ken. Ngeliat ini gak? Di jatuh. Jadi feather fall juga. Dia terlihat sadar atau enggak, si Johnny? Nggak terlihat sadar. Oke.
Arbis. Pergi ke sana, selamatkan dia. Aku akan mengurus sisanya. Si Ken tembak pesawat rifle ke zombie yang ada. Hilang ya ininya, apa? Sanctuary-nya. Yes. Udah. Udah, tahu dia. Si Anubis ngapain? Tangkap. Oh, kamu nangkap aja. Nggak ditangkap sih, lebih dikasih healing hand. Bro, bisa nggak? Bisa. Bonus action kan? Well, nggak. Itu action. Oh iya, dia masih belum action. Ya, silakan. Oke. Okay. Healing hand harus touch ya? Ya, makanya ditangkap dulu. Bisa gak? Oke, bisa sih. Momennya sampai. Pertanyaan. Halo. Yang sadar Johnny atau Eri? Eri. Yang sadar Eri. Oke, Johnny gak sadar. Cuma disentuh doang. Si Johnny di... Ya, si Johnny di Princess Carrie. Yang Princess Carrie si Eri. Ah, belum saatnya kalau memasuki Gerbang of the World. Healing Hand 5 HP. Healing HP, okay. Bangun deh. Holy shit, baik sekali itu roll dadu. What the hell is that? Pencet ya. Okay. Udah clear kan? Udah combat udah clear kan? Okay. Gua langsung apa? Wah, oh, bangun be like, ah, oh, god, that was. Gua ngeliat kondisi badan sambil basically apa masih meluk Eri basically. Gua ngeliat badan gua gimana. Hurt. Ada apa? Luka membekas gak ya kurang kuat ya? Kalau dibilang luka membekas, gigitannya di belakang sih cukup membekas. Jadi, ya. Yeah. That's gonna take a while to heal, isn't it? Itu semuanya kayak si Emily kayak keluar gitu. You guys ngapain? Misalnya di lift. Okay. Itu si Kim masih? Tembak sekarang? Hah? Tembak kapan? Gak tahu. Hah? Tadi kamu harusnya nyoba tembak. Iya, udah. Yang mau ditembak udah mati, Eri. Oh, oke. Okay. Dilepasin tangan Kay. Dah kita ke situ di ganding aja si Eri-nya. Eri-nya kurang kuat, kau nggak? Kalau gua kan kau beneran, basically. Roll medicine lah buat Eri, boleh. Mana medicine? Satu. Oh, kalah. Ya udahlah ya. Jadi cuma, jadi cuma bilang kayak Eri kamu tak apa-apa gitu. Eri yang badannya sakit-sakit tuh kayak, dia cuma bisa megang tangannya Johnny doang kayak, kamu sudah menyelamatkan aku dua kali. Wah apa masih on the ground, on the ground gitu kan sampai apa masih meluk Eri be like sorry apa apa ngasih apa headpad ke Eri sambil tangan satunya masih meluk gitu kan sorry for the late rescue kid it actually took a damn while. I'm just glad that you're still alive for now at least. Si Athena kayak oke, okay, fine. Dia datang. Dia kayak punya borgol gitu. Tangannya Eri diambil, di borgol tangannya Eri. Langsung gua tarik Eri like what the hell are you doing? What the
Terus dia bilang, dia berbahaya ya gitu. Dia harus ditahan dulu untuk mengamankan gedung ini. Please, kooperatif ya. And if she goes to jail, then I'm going with her. How about that? Yeah, you welcome to try. Pokoknya dia tetap kayak di shove gitu untuk dia untuk dipinggirin gitu kayak ayo ikut gitu. Well, using every single strength that I have left, quote unquote, gua ke Athena, gua tonjok mukanya. Oke. Why roll it now? Roll kan brute, dia akan ngeroll acrobatics buat menghindar. Mana? Sampir sekarang baru ngapus natural 20. Oke. Okay. Not exactly natural 20, but jelek. Oke. Pas. Di jatuh di pinggir. Sorry lady, I made a promise to this kid. Ain't no one's getting to her. Not even. Gua ke party, like gua kasih. Basically gua kalau kurang kuat keluarin aura dead glare ke semua satu ruangan. Lu no lu masih ngikut abang Adubis, si Adubis berdiri depan lu. Yeah, apa gua enggak kan lu like dia berusaha. Tetap dia harus berusaha. I don't know if I still have the strength to punch anyone, yeah. I'm basically like summoning all I have left. I mean, if you want her to stay in jail, I'm going with her. She's still a kid. At the very least, she need a guardian. Athena kayak berdiri gitu, dia kibas-kibas. Rupsnya kayak terus dia ngeliat si Ken. Dia nanya ke kayak Ken, Airi sama Snitch gitu. Apa kalian ngelihat Prometheus? Itu siapa? Kenapa dia mirip Prometheus, baru sadar? Kita bicarakan nanti ya gitu. Cuman masalah ini harus dibawa ke Prometheus. Gitu. Jadi Prometheus ada di mana? Apa dia bisa dipercaya? Ken, kenapa kamu kasih tahu? Lah, bukannya semua blood itu adalah Hulk. Kok dia mau percaya keluarga aku sendiri? Oh, ayolah. Aku sudah tidak heran lagi jika kau tiba-tiba memiliki sepupu yang mengakui sebagai Hulk dan rambutnya blond. Aku tidak blond, Ken. Tapi aku Hulk. Tapi dia blond, jadi pasti dia lebih Hulk lagi. Apa semua orang yang merubah warna rambutnya adalah Hulk? Gua mengignore romcom situation antara Kane dan Airi, yang gua basically angkat Airi kayak apa? Angkat karung basically ya. Oke, angkat Airi gitu. Big guys, stay there. Gua jalan ngelewatin Sebastian, like. Come on, kid. Let's get some medical help. Kayak si Athena kayak ngajak ke Johnny kayak, okay, kita bantu take the kid. You need to follow me. I mean, yes, she need a medical help, but I think she will need psychologist and more a medical help too. You know what I mean, like. Things that we found, it's definitely something different. Gua ke Kane, like, and I'll stay with her the whole damn time. Okay, we'll find Prometheus. Then. And so, apa gua sambil gua berjalan di bentar, gua sambil apa balik lagi ke si Kane, like. And so the captain duties are over. Finally. Oh yeah, Captain Johnny, don't worry. The captain is still in your things. Anyway,
Yeah, good fucking luck. I'm practically fucking off duty now. Gua sambil ketawa-ketawa apa? Ketawa ngakak gitu aja. Okay. Finally, a way I can get off this captain bullshit. Kane, cek HP-nya dong, DM. Boleh. Okay. Emily? Nothing new. Ada pesan dari Xavier? Kamu bisa membaca pesan dari Xavier. Dikasih gambarnya Copa di situ. Bentar deh, gue tau gak dari gambar itu apa? Copa berdarah-darah. Ada di garden. Tempatnya di garden. Garden. Tapi hanya Copanya aja. Iya. Baik, Airi, kurasa kita menemukan pancingan kita. Aku menemukan Xavier. Tunggu. Vera di mana? Emily, apa kamu melihat Vera? Emily juga. Kamu nanya Emily lagi. Okay. Emily akan roll. Tidak, aku tidak melihat dia. Ada yang melihat Vera? Dia harusnya rambutnya merah kan? Dia bisa dilihat. Tairi, kurasa kau harus berpikir dengan otakmu. Hanya ada satu cara untuk menemukan Vera, yaitu menggunakan pengumuman menjuruhnya dia ke tempat makanan, karena dia akan makan gratis khusus untuk dia. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana kalau dia tidak bisa mendengar? Tidak mungkin. Bahkan jika dia sudah mati pun, dia akan mendatangimu hanya untuk makanan. Aku percaya. Oh, ya udah. Oke. Okay. Terus intinya masih dibuka gitu, lihat gitu sama si Athena kayak, kalian mau masuk, kalian mau ikut atau gue tinggal? Siapa namamu? Rambut pirat? Apa kamu melihat Vera? Dia tadi lari ke ruangan sebelah kiri, tapi aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Boleh lihat dulu? Aku takut dia kenapa-napa sih. Kamu tahu kan dia amnesia? Tidak, aku tidak tahu di amnesia gitu. Tapi anak ini dan bapak ini butuh medical attention, jadi kita duluan ya. Dilepasin terus tuh dia akan tutup. Am I look that fucking old? Maybe you are strong enough to be the old man. Oke, okay. Ken, Iris, Snitch, dan Emily. Emily, kita ngapain di bawah? Tentu saja menemukan makhluk lakus itu. Ya, nggak ada manfaatnya juga kita di bawah, kan? Udah, kalau gitu kamu naik atas aja tadi, seharusnya nih, Snitch. Dia kayak bilang, teriak-teriak itu, Vera! Vera! Where are you? Katanya si Emily. Ya, bangga cek situ dah. Mana? Ke situ. Oh, ke pintu sebelah. Oke, Emily ikut. Kalian bertiga. Berarti Snitch naik ya? Ya, karena dia merasa nggak ada manfaatnya juga di bawah gitu kan. Ya, kira-kira sudah tahu apalah. Dia naik. Oke. Anubis ikut. Ya, aku ikut nggak? Ikut. Ya, aku ikut Anubis.
seberapa kencangnya kalian mau teriak, Vera rolkan perception dah Vera. Dengar kagak mereka teriak-teriak? Gua tuh udah di lantai berapa kira-kira? Kan gua naik-naik terus ya. Ya nggak tahu, pokoknya lu roll aja di set fantasy dah, di set fantasy dah. Siap. Kalau natural 20 gila sih. 20-20 gitu ya. Gitu. Enggak lah, dia nggak denger lah. Dia panggil Vera, Vera. Anubis boleh roll survival kalau emang butuh mencari. Terus si Emily bilang sama, ya elah dua. Biar aku ikut terus ya. Boleh deh, biar aku lah. Biar gue tolong diri sendiri. Boleh gak? Gue, boleh, boleh. Aduh. Lagi di jalan-jalan. Survival. Survival. Elah. Ada 4. 1. Disebut. Disebut 1. Tahu enggak apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Jadi kalian semua mengandalkan avatar kalian kan? Hmm. Avatar kalian berjalan maju ke depan. Terus mereka berdua berbincang-bincang. Mereka berdua setuju. Karena bau Vera ada di situ. Itu mereka ngapain ya? Jadi si Biako kayak residualnya ada di sini. Aku bisa mencium bau rah di sini. Jadi sepertinya dia ada di sekitar sini tidak lama. Deketin. Ini si Airi nggak pernah kesini kan? Nggak pernah. Terus katanya, terus kalian nggak bawa si Emily kayak nggak mau maju lagi gitu, kayak dia merinding gitu di belakang gitu. Lah, kenapa Emily? Aku merasa deja vu tapi buruk. Oke. Iya. Aku soalnya terakhir di sini. Tuh. Dilempar sama sama Johnny. Kamu dilempar? Iya. Tuh, aku tadi ingin menyelamatkan si Xavier di dalam kanvas. Kanvasnya dilempar. Terus aku ingin mengambil kanvas. Ya? Ya gitu. Nih, tunjukin kiriman dari Xavier. Dia berubah jadi kura-kura kayaknya. Terus Emily kayak berusaha untuk kayak datang gitu kayak, ah, masak Xavier berubah jadi kura-kura? Yang benar. All deception coba. Apakah dia percaya? Kerjaan Ken sehari-hari. Kerjaan Ken sehari-hari ya. Tidak mungkin dia berubah jadi kura-kura. Dia gak percaya. Dikasih lagi Bape. Ya. Emang dia gak berubah jadi kura-kura. Tapi dia ada di garden. Tempat kau menculiknya. Tempat aku menemui Anda. Aku tidak ada di garden, Ken. Aku ada di garden. Terus dia kayak bingung gitu. Aduh. Apa yang aku suka katakan sama Xavier ya? Gitu. Ah, aku minta maaf dikala denganku. Mungkin seperti itu.
Roll persuasion mulai gitu. Aduh. Lima. Halo. Kata si Emily. Ah, gak mungkin aku berkata begitu. Oh iya, itu meskipun cowoknya yang melakukan. Iya, meskipun aku merasa senang dia sudah selamat. Oke, jadi langsung gitu. Ya. Karena Vera tidak ditemukan, bagaimana kalau kita sekarang ke garden? Tapi bukannya itu jauh dari sini ya? Aku juga belum pernah ke sana sih. Sebelum itu, si Ken mulai telepon, dia agak menjauh, terus telepon Jack. Ring. Ya. Jack, gimana anak-anak yang di garden? Menemukan sesuatu? Aku menemukan kura-kura aku dan tampaknya temanku juga ada di garden. Bagaimana kabar orang-orangmu di sana? Aku tidak menyangka bahwa mereka akan mendapati kesulitan. Cuman aku mendapatkan laporan bahwa mereka cukup dihabisi. Dan dia bilang bahwa yang menghabisi mereka itu salah satu dari teman. Jadi aku berpikir gitu kan, apakah memang kau ingin menjebak kami ya, untuk dihabisi ya, atau tidak? Ya, temanku yang menghabisi kalian itu kemungkinan besar bukan kura-kura itu dan kemungkinan adalah orang yang tidak mengerti. Ah, sebentar ya, biar aku lakukan suatu panggilan. Call teleponnya. Nit. Halo, Xavier. Oh ya, belum kau pencet tombol ya. Telepon dulu. Telepon dulu Xavier. Oke, Airi, kamu melihat ketika dia menelepon Xavier, si Emily mendekat. Dia mencoba untuk menguping. Di sebelah telepon. Itu biar lo boleh tadi pas Ken minggir itu dia boleh curi denger gak? Biakonya. Iya, biakonya doang, bukan Airi. Gua akan perception coba buat dia aku. Dia ngeliat ke sini tapi kupingnya ke belakang gitu loh. Oke. Ke sini sorry. Ke jurang. Ke jurang. Karena akhirnya lagi lihat ke jurang. Kamu cukup tahu apa yang dibicarakan sama Ken sih. Kamu mendengar tipis-tipis apa yang diomongkan sama sebelahnya, cuman kamu masih si Biakonya sendiri sebenarnya enggak paham soal apa yang terjadi. Mm-hmm. Tapi ada nama-nama tertentu yang dia tahu gak? Dia gak nyebut nama, dia cuma tahu Jack, anak-anak, gitu, okay. Temannya. Jadi gak ada nama-nama kayak, oh, oke, okay, gak yang sesuatu yang suspicious banget gitu, gak? Enggak, tadi dia tahu nama Jack itu kan? Karena si Air gak tahu itu siapa kan? Iya, yeah, cuman sebutan Jack aja, tapi saya itu gak tahu siapa. Si Biapa okay. Juga gak tahu siapa. Mm. Xavier angkat nggak? Ya sekarang lagi di mana? Kalian masih di garden menuju mau keluar. Kamu ngelihat si Ojisannya lagi berusaha membuka pintu dari kamu keluar. Jadi kamu udah ada di pinggir temboknya. Okay. Kalian tinggal keluar. Diangkat. Halo Xavier, kau sudah selamat. Ya sebenarnya aku nggak tahu, aku kayaknya bermimpi aneh deh. Aku kenapa itu bermimpi? Kau memakan Alfonso milikku, membasmi berutang, kan itu. Lalu, kau menyerangku, menyerang Prometheus, ingin memakan kami. Apa itu saja? Kurasa banyak dosamu di dalam. Itu bukannya mimpi? Ya itu beneran. Aku hampir mati bodoh. Tiba-tiba ada suara Emily di situ. Kamu bisa tahu mimpinya Xavier, Kit? Kan kita jemput dia dalam ingatan dia, gimana sih? Oke, okay, back to topic. Kedengeran suara Emily gak? Kedengeran suara Emily. Dia ngomong di sebelah. Kamu gak tidur bareng Xavier, kan? Nah,
Tenang saja, Emily. Apapun itu, aku tidak akan mencuri malam pertamamu dengan Safir. Jangan khawatir. Ken, itu suara Emily? Ya, itu Emily. Ya udah. Backgroundnya di mana? Apa dia baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Tidak kotoran darah-darah. Ya, baiklah. Safir, pertama, kau menyakiti anak-anakku. Heh, kalau itu anak-anakku, mereka dulu yang menyerang. Aku waktu bangun di tengah hutan, dibilang, aku udah bilang loh, aku mencari Kin. Dia bilang, buat apa mencari Kin? Terus mereka mau ngebunuh aku. Ya ampun, aduh. Itulah yang tangannya ada cakar, terus yang seperti robot itu. Tapi yang bersayap dia diam aja sih. Oke. Tampaknya harus lebih dididik. Baiklah, begini saja. Sekalian aja bawa. Apakah masih ada yang sadar di situ? Aku? Bukan. Dari makhluk-makhluk gitu. Teman yang tanda kutip. Ya. Teman-teman itu kabur sih. Pergi nggak tahu kemana. Oke, jadi semuanya kabur. Hebat. Ya, yang tersisa cuma Kopa, tapi aku nggak bisa bawa juga, dia besar juga. Oke, baiklah, kami akan menjemputmu, tunggu di situ. Aku lagi udah mau on the way balik sebenarnya. Gak gitu konsepnya. Apa? Jangan balik ke apartemen. Hey, kita semua tidak ada di apartemen sekarang. Ini Demon Attack masih ada kah? Entahlah. Maksud ke Emily masih hidup, jadi mungkin Demon Attack masih ada. Apa hubungannya sama Emily? Nah, kan yang jawab ini sama Emily. Hey. Bukan! Sambil ditawal-tawal jidatnya si Emily. Hey, Anda ini yang menyebabkan masalah ya. Aduh. Kenapa kamu menyalahkan Emily? Dia kan teman kita. Itu kenapa kamu harus menyalahkan aku sih? Itu faktanya, Emily. Kau berubah menjadi naga dengan rose-rose apalah. Iya, setiap perempuan pasti begitu, Ken. Iya, nanti bulan sekali emang mereka begitu. Aku belum mencintai naga juga. Ya kan, Airi kan? Itu normal. Airi jadi mantan. Udah lupakan. Gitu. Ken, ya, Ken. Safir. Kita ada di Hot Tower dah. Oh oke, tapi kamu baik-baik saja kan, Emily? Enggak, dia gak baik-baik aja, minta lagi di penjara. Kenapa? Tuh, udah, jaga diri Emily. Pokoknya kalau kamu mau cepat ke Hawk Tower, mati ditek. Nah, kita harus meninggalkan pancingan agar dia mau ke Hawk Tower, gak ke apartemennya, Emily. Oh. Jelasin. Emily setuju sama Ken gitu, terus Emily kayak mojok gitu. Baiklah. Mojok, terus habis itu, Ken, kamu bisa, aku bisa, boleh pinjam HP-mu gak, Ken? Tolong fotokan nggak. Aku. Oh, foto, oke. Okay. Sure. Terus dia, kan badannya ada yang berdarah kan, dia oles-olesin, dia taruh-taruh di pipinya gitu. Terus dia berlagak agak pura-pura tersakiti gitu. Foto aku kasih ke Sophia. Foto, cekrek. Emily, itu bukan bikin Sophia tambah khawatir ya? Foto kirim ke Safiar. Foto kirim ke Safiar. Oke. Safiar kamu tiba-tiba dieksekusi dalam 3 jam. Safiar, kamu Safiar. Kid, kamu apa kan Emily? Apa gara-gara aku menyerang teman-teman lu kamu jadi menyakiti Emily? Ah, enggak ada hubungannya. Jadi kenapa kamu foto jadi berdarah-darah? Udah kesini aja kalau lu mau nyelamatin, gue capek nih. Aku secepatnya kesana, tapi aku aku lihatlah bisa secepatnya kesana atau enggak. Dalam 3 jam dia akan dieksekusi. Dah, titik. Itu diomongin apa diketik? Diketik. Diketik. Percaya atau bohong enggak dia kelihatannya dari omongan. Roll inside. Gua harus roll apa? Lu mau yang lu roll atau lu bagusan lu atau Emily sih? Bagusan Emily aja dengan
dengan advantage aja. Wah, 17. Berat juga. Menang. Bagi. Safian mulai panik, stres di sana. Kenapa, Xavier? Kalau kita ke Hawk Tower dulu, jemput apa ketemu ibuku juga. Dia di Hawk Tower atau enggak? Baru nanti kita ambil badan abangku itu. Boleh, boleh. Terus pintunya kebuka. Mari. Oke, oke. Kamu ngeliat di depan pintu? Iya. Ada truk. Ada apa? Ada truk. Oh. Nyala mati. Dilihat kan. Menarik. Dicoba. Vroom. Lihat di belakang. Ada Gatling guns dengan semua amonya. Ini punya siapa? Ada staff ini enggak? Brand apa gitu? Roll investigation boleh. Aduh, 17. 17 bagus. Ada capnya TYR Tier Corporation. Jisa, kenapa kau tahu ini siapa? TYR ini. Kayaknya aku sering lihat merek ini. Dia kayak ngomong. Kayaknya ya aku kenal salah satu dari orangnya. Tapi dia suka. Dia pengen bocorkan sesuatu tapi lupakan. Kau seharusnya tidak berhubungan dengan dia. Jangan cari tahu, jangan berusaha cari tahu tentang mereka dan segala macam ya. Oke, tapi ini kita bisa pakai truknya. Aja bisa. Terus dia pakai truk yang. Aku jadi tujuannya kemana? Atau... Ya? Duduk di samping lah. Oh, Gatling-nya gak biarin aja. Kalau ada monster gimana? Katanya masih ada monster. Emang kamu bisa pakai? Well, di video game pernah. Well... Oke, tinggal pencet aja pelan. Kamu boleh roll persuasion, boleh. Dia mau roll insight dulu. Persuasion. Ah, jelek. 14. Ush, gila. Gila. Have it your way. Luduk di belakang. Gitu. Alright. Yeah. Luduk di belakang, gitu kan. Terus galingannya di pegang. It's a little bit heavy sih untuk your strength ya. Cuman kau bisa tahu kan kayak di misalnya bukan diangkat pakai dua tangan ya, kayak yes, cuma sekedar ditaruh dulu doang gitu. Oke, oke. Okay. Ntar ini galingannya nggak mounted di bagian belakang mobil, harus diangkat manual. Tadinya yang bawa kan Kopa, jadi nggak mounted dia di mobil. Oh, oke, okay, oke. Okay. Iya. Yeah. Jadi kamu udah flexing lah pokoknya lah. Wah, gua gal tinggal. Ingat jangan dipencet ya. Oh, bisa. Kalau ada monster boleh dipencet kan? Bentar. Senapannya madu kemana? Belakang. Enggak bodoh kan ya, udahlah. Kayak kalian pergi menuju Hawk Tower. Oke. Okay. Airi, kamu ngapain di bawah? Tadi biar aku dengar semua atau enggak? Pembicaraan kurang kurang lebih dengar ya. Oke. Okay. Informasi masih nanya-nanya soal apakah cewek bisa berwujud di naga atau enggak. Oke.
Mau dijawab gak, Eri? Cewek berubah jadi? Naga. Cewek naga. Bisa berubah naga? Mungkin bisa jika sebulan sekali. Oke. Itu normal. Itu normal kan? Normal kan, Ken? Kamu harus percaya, kamu gak akan tahu, Ken. Okay. Pokoknya hati-hati, Ken. Itu the tension. Terus mereka kayak mereka ya besties gitu. Makanya kan begitu. Ya si Ken gue chat Chaveri. Oh ya, ngomong nggak jadi deh. Ternyata aku yang salah. Terus buat cewek akan gue jadi naga sebulan sekali. Send ke Xavier. Jadi kita sebulan sekali akan mengalami demon attack. Maksudnya selama ini kita gak pernah liat naga. Selama ini di sekolah kita gak pernah liat naga. Mungkin mereka berubah aja diem-diem kali. Karena udah kiamat makanya jadi dibuka-buka. Okay. Oh ya, ngomong-ngomong, aku ada meninggalkan beberapa barang di depan. Pakai aja dulu. Terus sikit di depan garden pas aku berburu naga. Sebentar, itu truk punya kamu? Ah, truk apa? Oh, itu. Itu punya Kopah. Bukan dia selalu bawa dari sana. Kenapa dia udah bisa punya mobil dan punya ini? Loh, kamu gak tahu kura-kura sekarang itu bisa menyetir. Kamu gak pernah main game Mario Bros, ha? Kamu gak tahu kura-kura di situ bisa menyetir. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya sudah. Ini jangan lupa dijemput pacarmu. Rick. Oi. Gak, Emily gak ada apa-apain kan? Dieksekusi dalam 3 jam dibilangin. And if you even touch one hair of her. Enggak, aku pegang rambutnya, jidatnya doang, tak pegang, santuy. Nanti ya. Aduh. Oke. Okay. Kalian gagal menginvestigasikan Vera. Kalian bicara sama. Oh iya, sama Xavier. Sama si Xavier supaya kita santai ya ngomongin pegang santai kok. Gua enggak lebih parah daripada Johnny. Johnny ngelempar cewek kamu. Hah? Anjir, kasih tahu dong. Maksudnya Johnny ngelempar Emily. Emily tadi Johnny ngelempar gimana? Pas di telepon sama si Xavier. Nih. Ingin bikin chaos. Kipin man, gue gak ada alat komunikasi sama sekali. Masih gak ada. Ini jadi berani. Tadi jadi kamu cerita soal Johnny ngelempar kamu gimana? Ini udah Xavier nih. Enggak, gak ada kok. Udah Xavier nih. Enggak, maksudnya kamu ngasih telepon kan? Iya, gitu. Tapi diumpetin. Oh, oke. Okay. Oh, tadi ceritanya aku ingin menyelamatkan kanvasnya. Aku loncat dengan beraninya demi untuk menyelamatkan kanvasnya, untuk bisa menyelamatkan Xavier. Wah, terlalu impact. Tapi kayaknya aku tidak cukup jauh. Jadi Johnny dengan kekuatannya dia memegangku dan membantu untuk melempar dengan lebih jauh lagi. Begitulah. Memegang bagian mana? Wah, aku tidak ingat. Wah. Ya. Pokoknya jadi aku hanya terlempar lebih jauh. Jadi begitu itu Xavier. terus Airi di sama si Emily shh, gitu. Di shh, gitu. Terus aku boleh bicara langsung di telepon? Boleh, tapi kalau kamu ingin privasi sebaiknya kamu menyingkir ke situ. Gak usah.
terus kayak si Emily kayak telepon gitu kan di sebelah kalian, di tengah-tengah kalian gitu, si Emily telepon ke Xavier, halo Xavier. Emily tuh aku lagi cepet-cepet kesana, kamu nggak apa-apa kan? Tolong selamatkan aku. Itu kamu kalau kayak ngapa-ngapain tampar aja dia. Oke. Oke, aku tunggu kamu di sini. Ya, pokoknya jaga jarak sama semua laki-laki yang di situ, bahaya. Oke, siap. Dikasih ngekian lagi. Aku bisa mendengar semuanya. Loh, capek. Kok bisa? Tidak tahu pulang, aku tembak loh. Air. Matiin. Oke. Okay. Yaudah, yuk kita ke atas. Oke, okay, kalian gantian ke atas. Ini Airi lagi. Airi kan nggak pernah kesini kan? Yes. Dia mau suruh Biako buat lihat ke bawah. Dia nggak pernah tahu tempat ini kan? Dia mau ngecek si Biako kelihatan sesuatu atau nggak ke atas sama bawah. Harus roll apa kah? Anubis mau nemenin sama Biako di situ? Ken? Gak tuh, si Anubisnya digeser lagi sama Ken. Anubis mau nemenin Biako di situ atau? Nah, dia didorong dong. Enggak lah. Gila nih kucing sama anjing bisa bunuh-bunuhan loh ini. Anjir. Rollkan perception, rollkan perception. Oke. Okay. Ih, waduh. Karena kamu gak lihat apa-apa ya. Cuman ujung bawahnya masih tidak kelihatan. Gak kelihatan. Jadi bolong cahaya terus ke bawah. Ya. Oke, okay. Ke atas gak ada apa-apa juga. Ke atas masih ada tutupannya. Masih ada. Soalnya masih ada B1 kan di atas. Oke. Jadi di atas berarti langsung ketutup ya? Ya, dari situ ke bawah okay. Yang. Ya udah, ya udah. Kalian Anubis senyum ke Biako, mau aku bantu? Kamu mau menemaniku? Dia mau ngambil tangannya Anubis gitu. Si Anubis coba dorong aja. Roll brute coba Anubis. Aduh. Biako, kamu menarik. Lu mau roll brute juga atau lu mau roll athletics? Atau lu mau menghindar roll acrobatics? Astral arm-nya masih jalan gak? Apa menit kali keluar kan itu? Sebet. Salah ya? Oh. Udah lewat ya? Ya udah lewat. Oke. Menghindar aja, oke roll 22, gila. Kalau jatuh Biako cuman kasih gempol. Terus dia pakai ini apa namanya? Featherfall, dia jatuh pelan-pelan. Ya udah, sekalian naik. Oke. Okay. Eri udah diselamatkan menuju
pertarungan kalian bersama dengan Harry menyebabkan Johnny sempat unconscious saat Vera masih hilang, nggak tahu dia masuk lorong mana. Yang pasti dia menuju makanan sih. Dan Xavier diselamatkan oleh om-omnya. Dan ya udah, sesi kita selesai di sini aja ya. Besok minggu depan lanjut. Besok. Kalah minggu depan lah. Minggu depan lanjut. Can't wait to leave this whole hero business out in the fucking dust. Lanjut besok juga nggak apa-apa. Nah, ada acara akunya. Untungnya tidak pendendam. Kalau pendendam, Eri-nya itu dibunuh gitu. Kenapa dibunuh Eri? Tadi? Ini udah aman? Udah, stop. Yeah.